Project YouTube channel kembali di Semar di sini. Dan kali ini kita lagi berada di Bekasi nih sahabat Oto, karena Oto Project Garage lagi buka di Kalimalang. Nah, yang terakhir itu kita udah buka di Cibubur, tapi sekarang Oto Project Garage juga sudah hadir di Kalimalang. Jadi buat kalian nih sahabat Oto yang berada di Bekasi dan sekitarnya atau berada di Jaktim, kalian udah juga bisa pasang di Oto Project Garage Cibubur ini. Dan ini berlokasi di Grand Bintang Blok D19. Kalian bisa langsung lihat alamat lengkapnya di sini. Langsung aja datang dan pasang aksesoris Oto Project premium nomor 1 di Indonesia dengan mekanik yang tentunya berkualitas juga nih. Nah, di sini kita lihat di bagian lantai bawahnya nih sahabat Oto. Di sini tuh nanti bakalan mobil kalian masuk untuk pemasangan aksesoris. Ini areanya luas banget ya. Luas, dan ini juga merupakan garage terbesar di Indonesia. Karena Oto Project Garage itu sudah banyak cabangnya di beberapa tempat yang sebelumnya juga sudah kita bahas. Tapi sejauh ini Oto Project Garage ini yang ada di Kalimalang merupakan Oto Project Garage terbesar yang kita punya nih sahabat Oto. Nah, ya seperti yang dilihat nih tadi juga udah dibilang, kalau misalnya di lantai satu ini bisa muat 2 mobil, dan ini gede banget, jadi lebih luas lagi. Dan gak hanya di sini juga, tapi kalau misalnya di sini penuh, antrian juga banyak, di luar juga luas, jadi di luar juga bisa melakukan pemasangan. Kalau gitu kita lihat juga nih ke belakang, terus juga lihat ke lantai, kita lihat ada apa aja nih di sini. Yuk. Nah, sekarang ini ada di belakang nih sahabat Oto, tepatnya masih di lantai satu juga, dan di sini ada ruang tunggu. Jadi saking luasnya Oto Project Garage di Kalimalang ini dibandingkan garage-garage kita sebelumnya nih, yang pastinya itu juga akan memberikan pelayanan yang terbaik juga. Tapi di sini tuh juga ada tempat bagian outdoornya. Kalau sebelumnya itu ketika kalian nih sahabat Oto menunggu saat pemasangan aksesoris, itu tuh kita cuma ada ruang tunggu indoor. Tapi di Oto Project Garage Kalimalang ini juga ada ruang tunggu yang berada di outdoor. Jadi buat kalian yang mungkin ya pengen rokok atau yang lainnya, kalian bisa santai di sini bersama keluarga ataupun teman-teman kalian lainnya sambil mengerjakan sesuatu juga, itu juga bisa. Dan gak hanya di sini, tapi juga ada di sini nih sahabat Oto. Ada 2 tempat. Nah, jadi bisa nunggu di sini sambil santai, udah bisa ngadem karena juga di sini ada payungnya. Jadi aman banget lah untuk kalian menunggu sambil masang aksesoris di Oto Project Garage Kalimalang ini. Nah, ini di lantai satu udah kita bahas dari ruang pemasangannya sampai di ruang tunggunya ini, tapi di lantai 2 ada apa ya kira-kira? Langsung aja kita ke atas. Halo Kak Nova. Halo, nih nih kita pakai mic dulu nih. Okay. Kita bakalan bahas banyak nih Kak soal Oto Project Garage Kalimalang. Karena Oto Project Garage Kalimalang ini juga istimewa banget karena ini merupakan Oto Project Garage terbesar sejauh ini ya Kak. Betul banget Kak Riri. Gimana nih Kak, apa aja nih yang sudah ada di sini biar customer kita bisa pasang aksesoris nantinya? Mungkin dari sini dulu ya kita. Boleh, mulai ya. Boleh. Jadi ini mau naik ke lantai 2 nih. Mm-hmm. Kita ada display roof box. Ada Sorry. Display roof box. Yes. Jadi customer bisa lihat-lihat nih roof box yang mau dipasang apa aja. Mm-hmm. Ada tipenya macam-macam ya, ya Kak. Karena memang banyak juga, karena roof box ini kita nanti menyesuaikan dengan volume dan juga dimensi mobilnya. Betul. Juga ya Kak. Betul. Nah, di sini juga ada roof box ya. Iya. Terus dan di sebelah sini ada display area kelistrikan. Oh, ada area di kelistrikan. RL, ya. Di RL dari bumper lamp, mm-hmm. terus sama trunk lid. Mm-hmm. Ya. Jadi untuk kelistrikan ini juga udah bervariasi ya Kak, yang udah tertempel di sini. Tadi ada roof box, ada kelistrikan, terus kita move lagi nih Kak ke sini. Kita ke display karpet nih Kak. Iya, karpet mungkin di sini aja kali yang lebih. Boleh, ya. Boleh. Oke. Okay. Ini ada display karpet yang 7D, 5D. Uh-huh. 7D, 5D. Dan ya. Ini juga ada varian coil meter baru kita juga. Betul, ya Kak. Betul, ini coil meter baru kita. Ada dua warna, ada dua motif yang diamond sama solitaire dan 3 warna kalau untuk yang 7D. Dan ini juga udah tersedia untuk banyak mobil Kak di sini? Sudah tersedia untuk banyak mobil. Untuk banyak mobil tersedia di sini juga nih sahabat. Jadi bisa langsung datang ya? Bisa langsung datang, bisa langsung pasang, bisa langsung datang. Jangan lupa juga hubungi salesnya kali ya. Boleh hubungi salesnya, nanti ada nomornya. Dan barangnya udah tersedia banyak di sini, sudah. Nggak usah khawatir lagi. Nah kalau di sini apa nih Kak? Di sini ada display expander All New Livina dan Pajero Sport. Ada door seat light-nya with lamp dan tanpa lampu, ada wireless charging, ada mirror cover, outer handle dan rear door seat. Pokoknya di sini khusus
Mitsubishi. Oh iya, diperkategorikan per ini merek mobilnya ya. Betul, Mitsubishi. Biar nanti mempermudah customer juga. Oh mobilnya Mitsubishi nih apa nih? Jadi sini gitu aja. Terus di sini apa nih? Di sini sesuai dengan neon box-nya ya, Kak. Avanza, Veloz dan Xenia, dan di sini display aksesoris untuk New Veloz, Avanza dan New Xenia. Oh, ada macam-macam juga ya. Door sill plate, ada terang lid, DRL, terus ada panel AC kanan kiri, center console box, terus ada panel shifter, sudah lengkap semua di sini. Jadi buat kalian yang punya mobil Xenia, Avanza dan juga Veloz udah bisa juga langsung pilih-pilih aksesorisnya di sini ya, Kak ya. Betul. Nah, di sini ini wiper ya. Ini ada wiper nih. Kalau ini universal ya, Kak ya? Ini sifatnya universal. Ya. Dan untuk hanya bagian depannya aja, Kak. Wiper bagian depan aja. Nanti kita sesuaikan ukuran-ukurannya ya. Ada dari 14 sampai 26. 14 sampai 26. Iya. Nanti kalau misalnya kalian sesuaikan pengen sama ukuran mobilnya aja. Iya, jadi kalau pengen ganti wiper nanti disesuaikan oleh mekanik kita. Iya. Terus di sini kita pindah di sini, lagi lanjut ke display area Race dan Rocky. Race Rocky. Iya. Di sini juga ada aksesorisnya, apalagi Race Rocky ini kita punya banyak aksesorisnya. Aksesoris ya, Kak. Iya, betul. Hampir 50 aksesoris Race dan Rocky ini, sahabat Toto. Dan di sini display-displaynya. Ada door sill plate, terang lid LED, panel armrest, panel shifter, panel room lamp, outer handle, panel AC kanan kiri. Pokoknya lengkap deh, Kak. Lengkap. Sebenarnya ada banyak lagi, Kak. Cuman nggak akan mungkin di sini muat ya, saking banyaknya. Tapi di sini ada semua stoknya, Kak. Iya, benar. Jadi buat sahabat Oto yang punya Race Rocky udah bisa langsung pilih-pilih aksesorisnya di sini. Ya. Terus kita beralih lagi nih, Kak, ke sebelah Race Rocky. Di sini ada ini Honda ya? Iya, ini Honda. CR-V, Brio, BR-V dan WR-V. Di sini juga ada mudguard, door sill plate, juga panel-panelnya jadi ada tiga warna ya. Juga ada yang bisa kalian pilih. Betul, sesuai dengan selera. Sangat rapi ya, Kak. Oh iya. Untuk garage yang sangat baru ini gitu. Garage terbesar kan, Kak. Garage terbesar. Kita harus sombong enggak? Garage terbesar. Iya. Nah, di sini juga masih dengan Honda. Iya. Ini HR-V banyak HR-V banget ya. Karena kan HR-V ini aksesoris paling lengkap dan paling banyak nih di Auto Project. Jadi kita bikin area display-nya tuh lebih besar. Lebih besar. Ya. Dan ini aja belum semua, ya kan, Kak? Belum semua display, betul. Uh-huh. Tapi ini udah cukup penuh nih, sahabat Auto. Ya, tapi bahkan belum semuanya. Ya. Iya, bisa dilihat, bisa dipilih juga nanti berdasarkan selera dan kebutuhan. Nah, kita beralih ke sini nih, Kak. Di sini kita ada aksesoris yang seri terbaru ya, universal. Ya. Biasanya kita tuh bikin khusus, banyaknya yang khusus meskipun ada juga universal, tapi ini ya, khusus terutama phone holder. Gimana nih, Kak Nova? Ini udah terus rapi juga. Kita punya banyak varian ya, Kak? Iya, punya banyak varian. Kalau kita kan pernah keluarin phone holder tuh yang dikisi AC ya, Kak ya. Ya itu juga untuk khusus spesifik mobil, tapi ini kita ngeluarin universal yang sifatnya tuh semua mobil bisa dipasang. Nah, ini banyak jenis-jenisnya nih, sahabat Oto. Jadi sahabat Oto tinggal menyesuaikan aja seleranya sahabat Oto yang mana. Iya. Nah, ini aku salah satunya car headrest holder with storage basket. Ini bisa ditaruh di baris kedua, Kak. Oke, berarti nggak cuma di depan aja yang punya phone holder, tapi di belakang juga bisa ada car headrest holdernya ya, Kak. Dan ini ada basketnya, jadi bisa sambil santai gitu. Iya, sambil makan-makan sambil juga makan-makan bisa. Makan-makan kuaci bisa. Ini bisa taruh HP dan juga tablet ya, Kak? Bisa. Ya? Wow, berarti bisa kayak jadi punya layar. Jadi bukan cuma baris pertama aja nih, untuk di baris kedua juga kita punya. Iya bener, jadi kayak punya layar entertainment gitu ya, Kak, di belakang. Yeah. Kalau taruh tablet sambil nonton YouTube kali ya, juga bisa gitu. Terus di sini kita, ya, yang tadi Kak Nova bilang, kita punya phone holder. Jadi yang sebelumnya itu kita punya khusus, kita bikin menyesuaikan dashboard mobilnya. Betul. Tapi karena banyaknya permintaan nih, mana nih phone holder untuk mobil ini, mana phone holder untuk mobil ini. Makanya Auto Project mengeluarkan yang universal. Semua mobil, sahabat Oto. Iya, dan yang pastinya phone holder ini sudah melewati vibration test, Kak. Jadi kita tuh ini kan udah mengetes goncangannya, jadi akan tetap tahan dengan kuat gitu. Tapi selain phone holder juga car headrest holder, kita juga ada yang terbaru TPMS ya, Kak? Betul, TPMS universal. Sebenarnya ini bukan yang terbaru sih, Kak. Kita rilis lagi. Oh, rilis lagi. Ini yang kedua, dan yang pertama kita keluar tuh udah cukup banyak permintaannya. Karena kan udah langsung sold, terus banyak yang minta lagi, makanya kita buatkan lagi TPMS universalnya. Dan ini salah satu aksesoris yang fungsional juga, Kak, karena ini aksesoris yang safety sih. Kalau misalnya keluar kota, nggak pernah ngecek ban, kalau ada TPMS kan
lebih aman gitu, bisa lebih terdeteksi. Iya, dan ini juga sudah tersedia di Auto Praja Garage Kalimalang ya kak? Sudah ada. Sudah tersedia. Terus kita juga ada air inflator juga tersedia di sini nggak kak? Yang pompa elektrik? Ada. Sudah tersedia juga ya? Sudah tersedia. Oke, nah di sini ada konsol box juga nih ya, buat mobil-mobil kalian yang mungkin pengen pasang konsol box juga bisa di Auto Praja Kalimalang. Terus di sini kita juga ada ini ya kak? Fog lamp. Iya, fog lamp LED. Ya fog lamp sama LED yang buat di lampu utama nih kak. Kalau ini di lampu fog lamp. Nanti kalau pengen kebutuhannya apa, tinggal tanyakan ke sales kita ataupun mekanik kita atau langsung ketemu Kak Nova nih sebagai headstore dari Kalimalang ya kak. Nah kita berpindah lagi nih kak ke sini. Nah ini dia tadi tadi inflatornya, air pump. Ini juga penting banget selain PMS tadi. Betul. Untuk alat urgensi kalau misalnya perjalanan jauh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kurang angin, tapi bengkelnya jauh, kalian bisa menggunakan ini. Bisa dibawa kemana, dan ini ringan banget ya kak. Iya. Jadi nyaman di tempat ini mana aja. Tidak makan tempat. Benar-benar praktis. Terus di sini juga ada USB ya kak ya? Iya, USB. Kita USB-nya udah fast charging dan pemasangannya juga kita plug and play, nggak ngerusak kelistrikan, jadi nggak mengganggu mobil, aman. Aman, gitu. Di sini? Di sini ada display universal juga. Dan ini lebih ke campuran sih kak. Oh, campuran ada ya? Ada Pacific, terus ada Agya yang tahun versi lama ya kak, Sigra Terios. Jadi lengkap nih kak, bukan hanya mobil baru aja yang ada di Auto Project ini, tapi mobil-mobil lama pun ada di sini. Bahkan nih mungkin yang belum tertampil kali di display, kalian tanya aja, ada untuk mobil ini nggak kak? Ada gitu, kalau misalnya ada, kalian bisa langsung pasang di Auto Project Garage Kalimalang. Nah di sini juga ada nih kak aksesorisnya. Aksesoris yang lagi naik daun nih kak. Apa tuh? Zenik. Aksesoris Zenik. Iya benar-benar. Ini juga aksesorisnya udah lumayan banyak, makanya kita pilih area displaynya yang paling besar, sama seperti HR. Oke, karena ini juga aksesnya terbilang banyak ya kak. Tapi bahkan ini juga belum semua. Belum karena semua. Karena Auto Project itu udah banyak juga untuk mobil Zenix ini. Betul. Oke, jadi ini juga sudah tersedia di Auto Project Kalimalang nih sahabat Auto. Jadi buat kalian yang punya mobil Innova Zenix ataupun mobil lainnya, kalian bisa langsung datang ke sini untuk pilih-pilih aksesorisnya. Nah next, apa lagi nih kak kita kesini? Kita langsung ke pojok, ini ada Agya terbaru dan Yaris Cross Kariri. Oh ini mobil baru juga ya? Mobil baru, iya. Kita kan baru ngeluarin Yaris Cross Agya, Ayla itu. Nah ini aksesoris terbarunya. Ada panel shifter, panel AC, outer handle, rear console, panel tweeter, panel armrest, smart guard. Pokoknya semua lengkap. Semua lengkap. Dan di sini ada kursi-kursi. Ada untuk kursi nanti, untuk ruang tunggu. Kalau misalnya kita ruang tunggu ada dua nih kak, lantai 2 dan lantai 3. Nanti aku ada di lantai 3 juga. Ada. Berarti nanti setelah ini kita langsung aja ke lantai 3 nih. Boleh. Jadi di sini udah bisa nunggu, tapi nanti di lantai 3 juga bisa nunggu. Bisa. Tapi kita habiskan dulu nih bahasan di lantai 2-nya ya kan? Iya. Kita udah bahas di sini, mungkin kita pindah ke sana ya. Boleh. Oke. Nah di sini ada crossbar. Iya, karena tadi ada macam-macam box. Kenapa kita bahas? Tadi kita bahas roof box. Kita bahas crossbar sekarang karena kak nggak bisa pasang roof box kak kalau nggak ada si crossbar. Hancur ya kan. Jadi ini roof box juga kita crossbar maksudnya. Crossbar kita juga punya banyak variannya ya. Tergantung kebutuhan, tergantung juga pilihannya. Iya. Dan ada yang universal dan ada yang khusus mobil-mobilnya kak. Pokoknya lengkap ya. Lengkap, sangat lengkap gitu. Di Auto Project Garage Kalimalang sangat lengkap, tapi di Auto Project Garage Kalimalang juga lengkap. Tapi buat kalian yang berada di Bekasi dan sekitarnya langsung aja datang ke sini. Alamatnya tadi di mana, Kak? Di Grand Kota Bintang, Jalan Kiai Haji Ali, Blok B 19. Langsung aja datang, langsung datang ke sini. Nah, di sini ada front grill. Ya, ini front grill, running board, roof rail, pokoknya yang besar-besar, Kak. Power tailgate juga ada di sini. Ini front grill Innova Reborn. Ini front grill HRV yang RS, ini yang modulo, dan ini yang BRV Kariri. Jadi bisa dipilih nih. Iya, bisa dipilih, bisa dipegang-pegang yang mana. Bisa ya kan? Bisa di-fitting juga kak. Jadi sahabat Toto nggak usah khawatir. Datang ke sini, boleh di-fitting. Lebih cocok pakai front grill yang RS kah atau yang modulo, bisa di-fitting loh. Iya bener, dan juga ada front grill lainnya untuk mobil lainnya. Yeah. Kalian tinggal tanyakan, nggak hanya yang di display ini, tapi juga nanti ada nih stoknya di sini. Yeah. Di sini juga ada trunk organizer ya kak ya? Iya betul, rear trunk organizer. Kita juga banyak juga mobil yang udah ada rear trunk organizer-nya. BRV, Yaris Cross, Race, Jenny.
Terus ini juga ada rear cargo untuk mobil Zenik. Karena untuk mobil Zenik yang tipe terendah itu belum ada rear cargonya nih. Jadi kita adain. Jadi auto project memenuhi kebutuhan itu ya. Di sini ada portal gate. Ini kita juga udah ada untuk beberapa mobilnya. Mobil. Ada portal gate aja tapi juga ada yang dengan kick sensornya ya, Kak. Betul. Nah, di sini ada lagi nih Innova. Ini campur-campur ini juga ya, Toyota, Kak. Toyota ya. Mm-mm. Fortuner, Innova, All New Rush dan Corolla Cross. Ini aksesorisnya. Ini aksesorisnya ada door seal plate sampai juga ke panel-panel yang bisa ngelindungi bodi mobil kalian nih, sahabat Oto. Tapi kita lihat di lantai 2 ini nggak cuma aksesoris Oto Project nih, Kak. Iya. Ada aksesoris lain nih. Ini ada Asuka. Kita ada Asuka ya, Kak. Kita ini display Asukanya. Bisa pilih nih, sahabat Oto yang mau pasang aksesoris, kalian masang head unit. Bisa langsung ke Oto Project Kalimalang. Jadi Asuka juga bisa langsung dipasang di Oto Project Garage ini? Bisa. Oke, bisa kalian memasang produk-produk Oto Project dengan Asuka tapi langsung di satu tempat. Iya, langsung di satu tempat. Satu tempat. Tapi nggak cuma itu, kalian juga bisa langsung pasang 3 produk nih. Mungkin yang pengen pasang audio di sini juga ternyata kita ada juga Phenom. Ada Phenom, betul. Wow, jadi ini juga bisa langsung dipasang bisa langsung di Oto pasang di sini. Jadi pasang aksesoris, pasang head unit, dan pasang audio semua bisa di satu tempat. Bisa kalian langsung memenuhi kebutuhan mobil kalian di satu tempat. Kurang apa lagi nih, sahabat Oto, buruan datang di ke Oto Project Garage Kalimalang. Nah, kita udah bahas di lantai 2, tapi tadi kata Kanova, ruang tunggu juga ada di lantai 3. Kita lihat aja nih, Kak, langsung ke lantai 3, kira-kira seperti apa? Yuk, di lantai 3-nya, wah. Iya, ini ruang tunggu yang di lantai 3, Kak Riri. Luas banget, ini benar-benar jadi Oto Project Garage terluas yang pernah yang udah kita punya, ya kan? Nah, tapi di sini ada toilet ya, Kak? Iya, betul. Di sini toilet toilet tuh ada per lantai, Kak. Jadi dari lantai 1 sampai lantai 4 kita ada toilet. 1 sampai 4. Betul. Jadi ini lantai 3, lantai 4 ada apa, Kak? Lantai 4 kita area gudang, Kak. Oh, area gudang tempat penempatan barang. Jadi setiap lantainya itu ada toiletnya. Toilet, jadi enggak usah khawatir lagi ya, kan, kalau misalnya ada kebutuhan menyelesaikan kebutuhan alam. Nah, di sini ini apa nih, Kak? Ini musola, Kak. Musola. Ya, untuk salat. Jadi kan terkadang daripada sahabat Oto keluar cari masjid atau musola untuk sholat, jadi kita adain juga musola. Oke, jadi buat sahabat Oto yang muslim yang pengen melakukan ibadah sambil menunggu pemasangan mobilnya, kalian bisa langsung mengerjakan ibadah di sini. Ya, sudah disediakan ambil wudhu di sini, tinggal sholat di sini. Betul, ya, Kak. Betul. Dan kalau untuk cewek juga udah ada mukenanya ya? Sudah, untuk cewek ada mukenanya udah di sini. Dan juga ada sajadahnya, jadi aman banget nih. Nah, kita, wah ini gede banget sih, Kak. Kita kemarin udah review juga Oto Project Garage yang lain ya, tapi memang Kalimalang ini yang paling gede sih. Di sini juga ada tempat minum ya. Iya, ada snack corner, ada nanti akan ada teh, kopi, dan snack-snack cemilan lainnya, Kak. Oke, di sini juga ada. Nah, ini nih, jadi kalau di sini tuh ada data alamat-alamat dan juga nomor Oto Project Garage yang kita punya, yang Oto Project punya tuh ada Cengkareng, Cibubur, Bintaro, di Phenom Gallery, terus kita juga ada di Bali. Betul. Nah, ini yang untuk Kalimalang dan juga kita ada di Phenom Auto Garage. Jadi kita tuh ada di banyak tempat nih, sahabat Oto. Nanti juga akan ada buka lagi ya kan, Kak, kedepannya. Kedepannya akan buka lagi. Kita penasaran nih, gimana? Apakah tetap Kalimalang menjadi juaranya? Nah, di sini ada tempat duduk. Wah, wow, ini nyaman banget sih, Kak. Memang kita sengaja bikin nyaman, Kak, customer. Jadi nunggu pun nggak bosan. Dan Kakak lihat kalau di sekitar depan tuh kita ada tempat makan banyak, terus ada tempat nonton juga. Jadi memang kita bikin nyaman sih customernya. Lokasinya juga strategis, betul, ya, Kak. Betul. Mau pesen kopi ada, tapi kalian juga mau bikin kopi di sini juga bisa. Duduknya nyaman, mau sambil kerja, sambil meeting itu juga bisa sambil nunggu ya, Kak. Dan full wifi ya, Kak. Full wifi, dan ini juga AC. AC, iya, full AC. Jadi benar-benar nyaman. Benar-benar nyaman. Kita ada bahas nih, Kak, dari lantai 1 tadi kita udah lihat kalau misalnya di tempat pemasangan itu luas banget, bisa masuk banyak mobil. Dan juga di halamannya juga luas. Jadi di situ juga bisa melakukan pemasangan. Terus di lantai 2-nya tadi kita udah lihat juga banyak display-display produk dan juga tempat tunggu. Dan di sini juga ada tempat tunggu yang sangat luas nih, sahabat Oto. Kita juga udah bahas tadi tentang alamat-alamat garage lain.
lainnya. Tapi di Kalimalang ini kita ada promo nggak, Kak? Mumpung dia baru buka nih. Oh, ada dong. Mm-hmm. Promonya itu ada diskon Kariri 10% tanpa minimal belanja. Dan itu hanya untuk produk aksesoris di luar karpet dan barang universal. Itu yang pertama. Mm-hmm. Terus yang kedua ada diskon biaya pasang 50%. Gampang banget syaratnya, tinggal isi Google review dan kasih bintang 5. Cuma isi Google review udah bisa dapat diskon? Iya. Dan juga satu lagi, Kak. Nah, ini promo grand opening. Oh, kita langsung ke situ aja kali ya. Biar langsung bisa dilihat nih sama sahabat Oto. Nah, di sini ada Lucky Dip. Terus gimana, Kak? Iya, Lucky Dip. Ini diundi sih, Kak. Nanti undiannya akan di umumin tanggal 30 awal Februari, karena ini promonya hanya sampai 31 Januari. Jadi siapa sahabat Oto yang beruntung akan mendapatkan 3 buah apa nih? Smartphone-nya untuk 3 orang pemenang. Jadi banyak banget promonya nih sahabat Oto. Jadi banyak banget promonya yang bisa kalian dapatkan, dan caranya itu gampang banget juga. Gampang banget. Dan ini juga cukup lama ya promonya. Dari bulan Desember ini kalau udah bisa pasang, tapi ini sampai akhir Januari promonya dan akan diundi pada awal Februari nanti. Jadi buruan nih sahabat Oto, kalian langsung aja datang ke Oto Project Garage Kalimalang. Apa nih Kak, moto dari Oto Project Garage Kalimalang ini coba dikasih tahu nih ke sahabat Oto. Achieve forever. Achieve forever. Yeah. Nah, supaya achieve forever, kalian harus datang ke sini nih sahabat Oto. Harus datang ke sini karena aksesorisnya udah lengkap banget juga ya, Kak. Lengkap banget dan lengkap terpercaya tentunya. Jadi buat sahabat Oto yang berada di Bekasi dan sekitarnya, langsung aja datang ke Grand Kota Bintang Blok B 19. Oke. Itu tadi dia sahabat Oto, kita udah ngasih tahu nih ke kalian bahwa Oto Project Garage itu sudah buka di Kalimalang. Tadi kita udah lihat dari lantai 1, lantai 2, terus lantai 3, bener-bener nyaman dan sangat-sangat lengkap nih. Jadi buat kalian langsung aja datang ke sini, dan jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kita supaya terus dapat update-update terbaru dari Oto Project. Siapa tahu Oto Project Garage juga sudah ada di kota kalian. Jangan lupa untuk follow Instagram dan juga TikToknya Oto Project dan juga Oto Project Garage, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Oto Project. Dan yang pastinya, Oto Project Garage lengkap terpercaya. Bye-bye.